Halo teman-teman, kenalkan namaku Kambing. Aku salah satu hewan yang hidup di padang rumput. Lihat deh, aku punya tanduk di kepalaku. Tanduk ini nggak cuma hiasan loh. Kadang aku gunakan untuk melindungi diri. Terus, buluku tebal dan lembut. Warna buluku bisa macam-macam. Ada yang putih, coklat, abu-abu, atau bahkan hitam. Aku juga punya 4 kaki yang kuat banget. Kaki-kaki ini membantu aku berlari cepat dan memanjat gunung loh. Aku jago memanjat karena aku suka hidup di tempat-tempat yang tinggi, seperti perbukitan dan gunung. Kalian tahu nggak, makanan favoritku adalah rumput? Yep, aku adalah hewan pemakan tumbuhan. Itu artinya, aku suka makan rumput, daun-daunan, dan bahkan bunga-bunga kecil. Aku bisa makan hampir sepanjang hari loh. Oh iya teman-teman, aku juga bisa menghasilkan susu. Susu kambing rasanya lezat dan sangat bergizi. Banyak manusia yang suka meminum susu kami. Selain itu, susu kami juga bisa diolah jadi keju dan yogurt loh. Kamu pernah coba? Aku tinggal di berbagai tempat. Ada yang hidup di pegunungan, ada juga yang tinggal di peternakan bersama petani. Kami tidak hidup berkelompok, jadi aku punya banyak teman. Aku juga punya saudara-saudara yang tinggal di berbagai tempat di dunia. Namanya kambing gunung, kambing liar, dan kambing peliharaan. Tahukah kalian kami kambing sangat berguna bagi manusia? Selain susuku yang menyehatkan, bulu kami bisa dibuat jadi kain yang hangat, seperti wool. Dan daging kami juga bisa dimakan sebagai sumber protein. Nah, sekarang kalian sudah kenal lebih dekat denganku, kan? Terima kasih sudah mendengarkan cerita tentangku, kambing. Sampai jumpa lagi di petualangan berikutnya. Jangan lupa, kalau kalian bertemu kambing, sapalah dengan ramah, ya. Bye-bye, teman-teman.